SIM card HP menjadi emas. Pengin tahu caranya, guys? Simak terus video ini. Halo guys, jumpa lagi di channel Dinalto. Kali ini channel Dinalto akan membahas, akan memproses SIM card dari HP ini, guys. Ini contohnya SIM card dari HP. Ini segini nih, guys, ya. Ini macam-macam SIM card ini. Cuman ada satu SIM card aja 4. Yang ini kita akan memproses ini, guys. Sebelum kita proses, ini sejumlah ada 500 buah. Kita timbang dulu, nanti jadi macam berapa, peraknya berapa, atau paladinnya berapa. Oke, guys, ya, sekarang kita timbang dulu ya. Lanjutin, semongko. Ya, ini guys, kita siapkan timbangannya. Kita siapkan timbangannya, guys. Kita nyalakan, kita nolkan. Kita nolkan dulu ya. Kita masukkan ini. Ya, 20,1 gram. Kita akan rebus dulu. Setelah itu kita rebus, habis itu kita logamkan. Ayo guys, ikuti terus proses mengolah SIM card HP ini. Ya, ini guys, kita rebus dulu ya. Kenapa kok direbus? Saya dulu pernah pakai Aquaregia sama saya nitrit, nggak jadi, guys. Makanya ini sekarang kita mau mencoba direbus, habis itu dilebur di koi dan saya logamkan, guys. Ayo ikuti terus proses pengolahan SIM card HP ini menjadikan logam, dan kalau ada waktunya sekalian kita cukim, guys. Ini, guys, sudah mendidih ya. Ini juga ada yang lepas. Mana contohnya tadi yang lepas, ada yang lepas sendiri. Ini lepas sendiri nih. Nah, seperti ini, guys. Ya, lepas sendiri. Ya, seperti ini. Nah, ini kita kumpulkan, nanti kita langsung lebur ya, seperti itu. Jadi dicopotin satu-satu, guys. Copotin satu-satu sampai ini, kayak ini kita copot nih. Kita copot. Ya, kita copot. Nah, ini lah. Ini kita copot. Ini kita copot ya. Ya. Oke. Nah, ini pastinya kita buang. Ya, ini masuk di sini. Ya, gitu seluruhnya, guys. Sampai habis. Dilihat titik-titik itu adalah emasnya ya. Itu kan ada sambungan apa, kayak kabel kecil-kecil.
itu emasnya. Makanya kalau di regia atau di nitrit tidak mungkin akan kena kalau itu. Misalnya ya harus langsung dibakar atau direbus terus dikelupasi satu-satu. Oke, udah jelas kan itu ada titik-titiknya? Ya itulah emasnya. Makanya sekarang akan kita lebur dari logamkan, oke? Lanjut, Bray. Semongko. Ya ini guys, kita akan melakukan logaman ya. Oke. Jangan panas-panas guys, apinya kecil saja. Kita akan keringkan dulu. Keringkan dulu ya. Setelah ditambah pijer, diaduk-aduk guys supaya rata dan supaya cepat kering. Saya kasih pijer lagi ini. Bisa dilihat itu guys, sudah menjadi arang, tapi tetap aja apinya kecil guys, jangan besar-besar. Pertahankan terus apinya, tidak usah besar, tambahi dikit anginnya aja guys. Ya guys, ini arangnya kita bolak-balik supaya terbakar sempurna. Barangkali ada sim-simnya yang belum terbakar dengan sempurna dan menjadi arang, biar nanti jadinya maksimal, biar pelogamannya sempurna dan dapat emas dan peraknya nanti maksimal guys. Jadi harus dibolak-balik ya. Itu arahnya, kita harus bolak-balik, barangkali ada yang belum terbakar guys. Ya ini guys, kita tambahin pijer lagi. Ya inilah guys, logam sudah terbentuk dan sudah kelihatan. Kita kumpulkan lagi yang pinggir-pinggir agar bisa bergabung dengan yang besar. Yang kecil-kecil kita pinggirkan guys. Kita putar-putar terus supaya logamnya yang pinggir-pinggir bisa berkumpul ya. Ini sudah jadi guys. Ya ini logam kita ambil guys, lalu kita kasih air supaya biar padat dan tidak panas guys. Nah itulah guys penampakan dari hasil logaman SIM card HP. Saya cuci dulu guys logamnya supaya bersih dan kelihatan bagus guys. Setelah kita cuci bersih, nanti akan kita timbang berapa hasilnya guys. Jarinya mantap. Ya ini guys timbangannya ya. Ini masnya. Lihat. Ini masnya nih ya. Ini hasilnya dari SIM card yang tadi kita timbang 20 gram. Sekarang jadi berapa guys? Ini belum kita murnikan. Kita timbang dulu ya.
berapa hasilnya? 7 gram guys, 7 gram, paling susu 1 gram lah, nanti dapat 6 gram, jadi 20 gram tadi yang kita timbang menghasilkan 7 gram kotor. Nanti kita cuci mulai susu 1 gram lah, jadi 6 gram lumayan ya guys. Oke guys, oke, besok kita lanjut cukim. Oke, kita kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Oke, yang penting sudah tahu cara proses SIM card api ini. Oke, kalau Anda menyukai video Dinarto ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Dinarto ini guys. Terima kasih. Saksikan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan mengolah chipset komputer ini. Nanti berapa emasnya, peraknya, atau paladiumnya. Ikuti saya terus guys ya. Selanjutnya video channel Dinarto akan mengolah chipset dari komputer ini. Oke.